suku akhir. Skor masa yang pertama, UiTM terlebih dahulu menguji pintu gol Kelantan menerusi percubaan Rabih Ataya dari luar kawasan penalti yang melepasi palang gol sebelum Rabih Ataya bertindak sebagai perancang untuk gol pertama tuan rumah. Pada minit ke-13, hasil tandukan Arif Anwar yang tidak diberikan kawalan, Arif menewaskan Fikri Cesoh untuk meletakkan UiTM mendahului. Dan 2 minit selepas itu, giliran Rafi Yaakob pula mencatatkan nama selaku penjaring, di mana kali ini Gustavo bertindak sebagai arkitek untuk gol yang kedua ini. Melihat kedudukan Rafi, dan Rafi mudah melakukan tolakan melepasi Fikri Cesoh untuk memberikan kelebihan buat UiTM dengan 2 jaringan. Percubaan Kelantan hadir menerusi Amirul Syafiq, tidak memberikan masalah kepada Azfar Arif, tetapi peluang keemasan mereka dilepaskan oleh Nik Akif Cahiran yang mendapat lorongan dari Lazarus Kaimi bertindak cemerlang melepasi kawalan Kuzaimi PE sebelum melakukan umpanan. Sepakan percuma, Rabih Ataya pula hampir-hampir mendapatkan jaringan yang ketiga untuk UiTM, tetapi Kelantan juga mencemaskan pintu gol UiTM menerusi rembatan sepakan percuma Syarul Nizam yang menggegar pintu gol UiTM sebelum percubaan lirik dari Nik Akif yang tepat menuju kepada Azfar Arif. Beberapa peluang yang dimiliki oleh Kelantan di separuh masa yang pertama gagal disudahkan, termasuklah tandukan dari Lazarus Kaimi yang tidak tepat menuju ke arah pintu gol. Walaupun beliau berjaya mengatasi kawalan Victor Nirenot, begitu juga dengan Usmani Fane, dan rembatan yang dilepaskan oleh Karol Ashraf pula lucut dari dakapan Azfar Arif, tetapi tidak ada tindakan susulan. Gerak solo dari Rabih Ataya, percubaannya tepat buat Fikri Cesoh untuk menjadikan kedudukan di separuh masa yang pertama berkelebihan kepada UiTM dengan 2 jaringan. Masuki babak yang kedua, Kelantan bermula baik dengan mereka lebih tersusun. Sambil itu, lah peluang terakhir buat UiTM di separuh masa yang pertama. Dan babak yang kedua, Kelantan bermula baik dengan sepakan percuma yang dilakukan oleh Hakimi sekadar singgah di palang gol, tetapi mereka mendapatkan jaringan semangat, jaringan pertama hasil sentuhan penyudah yang dilakukan oleh Dan Ashraf pada minit ke-61. Dan Ashraf tidak diberikan kawalan dan beliau menewaskan Azfar Arif untuk membakar semangat rakan sepasukan. 2 minit berselang, Kelantan berjaya menyamakan kedudukan juga menerusi Dan Ashraf, di mana tindakan yang dilakukan oleh Karol Rizam melepaskan Dan Ashraf untuk hanya berdepan dengan Azfar Arif, dan tiada masalah untuk Daniel menewaskan Azfar buat kali yang kedua. Namun begitu, bagi UiTM, mereka hampir-hampir dapat kembali berada di depan selepas tandukan yang dilakukan oleh Arif Anwar tinggi melewati palang gol. Namun begitu, Arif Anwar tidak melepaskan peluang untuk meletakkan UiTM dengan kelebihan 1 jaringan. Minit ke-67, percubaan menarik ini yang memastikan UiTM kembali memimpin perlawanan gagal diselamatkan oleh Fikri Cesoh, dan Kelantan tidak berputus asa untuk mereka cuba mendapatkan gol penyamaan buat kali yang kedua. Sepakan percuma yang pertama menerusi Hakimi Abdullah terkena palang, dan kemudiannya dari Nik Akif juga tidak memberikan sebarang hasil. Rabih Ataya antara pemain yang sentiasa memberikan masalah kepada Kelantan, hampir-hampir dengan percubaannya kepada Fikri sekali lagi dan menuju
Dan namun kali ini tandukan yang dilakukan sekadar tinggi melewati palang gol. Jadi 3-2, kemenangan memihak kepada UiTM untuk mereka mara ke peringkat suku akhir berdepan dengan Pulau Pinang.